pula ni? Tengok abang dari belakang nampak macam dah tua lah. Hmm? Nampak macam dah tak ada hati dah dan kepala pun dah nampak buta sikit. Ha? Apa boleh buat kan bang? Umur abang sekarang ni pun dah 40-an. Memanglah sana sini pun dah berubah kan? Hmm, apalah misai itu. Dia pun apa kurangnya umur dia pun dah 30, bukan muda lagi. Ha? Eh tak, 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 tak ada apa-apa lah. Saya jadi terkejut jugalah bila sedar umur saya dah masuk 40 ni. Saya ni dah nampak terlalu tua sangat ke? Ha? Apalah rumah kamu tu pun dah nampak tua sangat lah. Baiklah, kita betulkan. Kita cat balik supaya cantik. Wah, teruklah Papa ni. Nak buat benda seronok macam ni seorang diri je. Papa dah mengecat sajalah. Papa ni setiap kali nak buat benda yang seronok, saya senyap je lah. Pergi minum di tempat ramai kakak-kakak cantik pun, Papa tak pernah bawa saya ke tempat macam tu sekalipun lah. Hai, dah tentulah. Kamu tu umur belum masuk 15 tahun lagi. Saya pun nak pergi, saya nak pergi, saya nak pergi, saya nak pergi ke tempat yang banyak kakak-kakak cantik. Papa cukup risaulah dengan kamu ni. Hmm, betul ke? Kakak pun ada banyak jenis. Ada juga yang nak kita seronok, ada juga yang tak pandai ambil hati. Sebaliknya, ada juga kita yang bayar duit tapi kita pula yang kena jaga hati mereka. Tapi Papa tetap nak pergi juga kan? Ya, mestilah Papa akan pergi. Papa dah kata tak nak, tapi macam dah tak boleh nak. Apa yang kamu berdua beranak merepek di laman pagi hari minggu ni? Memang cukup memalukan ajalah kamu berdua ni. Maaflah. Kenapa Papa buat macam tu? Bukankah Papa nak mengecat? Sebelum cat semula, mula-mula kenalah tanggalkan bahagian yang nak buruk ni. Kalau tak buat macam ni, tak cantik nanti. Maksudnya nak nampak cantik? Kalau kulit saya dah kasar, susahlah. Kena guna sabun mahal untuk dapatkan kulit cantik. Janganlah guna Mama sebagai contoh. Baik, sekarang dah boleh mengecat. Saya pun nak buat juga, saya pun nak buat jugalah. Tak boleh, mengecat ni bukan satu kerja yang mudah tau. Papa, saya ni nak jadi sebagai seorang lelaki yang terhebat. Jadi kenalah buat macam-macam benda, walaupun susah. Sinchan. Betul juga, bila anak-anak kita sanggup buat sesuatu, walaupun benda tu susah macam mana pun, ibu bapa kenalah berikan perhatian kepada mereka. Dengan berikan mereka semangat, pasti mereka akan berjaya satu hari nanti. Jadi tolonglah bawa saya ke tempat banyak kakak-kakak yang cantik tu, Papa. Kenapa kamu tukar matlamat ni? Bolehkah kamu menepati janji semasa mengecat pondok ni? Ya, saya berjanji. Jangan cuba ni atas tincat dan bermain cucuk-cucuk berus cat ke bontot. Saya faham, Papa. Bersemangat nampaknya ya. Itu yang sepatutnya. Baiklah, Papa dah kalah pada semangat kamu. Shiro dah kalah. Buat sakit hati je lah budak ni. Sekarang ni, pergi pakai baju yang boleh dikotorkan. Baik, baju yang boleh dikotorkan, baju yang boleh dikotorkan. Ini dia baju yang boleh dikotorkan. Bukankah tu baju Papa? Saya rasa baju macam ni boleh dikotorkan. Hai, Papa tak rasa macam tu. Baju ni tak sesuai dengan kamu. Sesuai dengan saya ke? Kedekutnya. Ini dia bahagian untuk kamu. Warna nampak sedap lah. Cara nak cat macam ni. Hati-hati supaya tak jadi berbintik. Bintik apa? Umpama kalau guna Mama sebagai contoh, macam dia bersolek cara yang tak berapa betul lah. Macam tu ya. Jadi Mama tu kalau tak bersolek penuh dengan bintik lah kan. Kan Mama dah cakap jangan guna Mama sebagai contoh. Dengar ke tak? Lembutkan sikit jari kamu masa menyapu. Macam ni. Bukan macam tu. Lembutkan sikit pergelangan tangan kamu. Macam ni dan cuba buatnya dekat pantas. Bukan gerakan bontot, gerakan tangan. Dah makin baguslah kamu ni, Sinchan. Ya, mungkin saya ni hebat dalam bidang mengecat dinding macam ni. Shiro, tunggulah ya. Saya tolong cantikkan rumah awak ni tau. Tapi kan, nanti saya nak minta apa agaknya ya? Pati yang telah selamatkan burung pipit dapat bakal berisi harta karun yang banyak. Terus lima tauro yang selamatkan penyu pula telah dibawa ke istana Ryugu. Atuk dan nenek yang selamatkan burung jenjang pula dari adik kaya raya. Saya pula,
Yelah, saya yang selamatkan Shiro. Lalu dibawa ke negara anjing lah. Dapat makan sebanyak mana pun kek dan juga manisan lah. Tak boleh tahan dikelilingi oleh kakak-kakak anjing. Kalau kakak lebih baik jenis manusia kan, Papa? Cepatlah buat kerja tu. Hui. Oh, nampak semakin pandai lah. Tapi rasanya Papa yang lagi pandai mengecat dari saya. Iyalah, Papa ni sebenarnya pengecat nombor satu di Kasukabe. Lubang-lubang dan rumah tangga pun berjaya Papa cat dengan bohong yang baik dan lembut. Hey, jangan cakap benda yang tak bagus. Kenapa anak Papa suka merepek macam ni? Memang dah kena sangat. Hoi, dah dicat dengan baik dan cantik. Tapi cuba teka, mana dia tempat belum dicat lagi agaknya? Di mana ya? Di bahagian dalam sini. Kamu pandai cat tak? Susah tau. Saya akan cuba. Bagus, buatlah. Cat tu meleleh lah. Kamu pegang saja brush tu macam ni. Kan? Susah ke senang? Taklah susah macam Papa nak dapatkan kenaikan pangkat. Pandai kamu cakap ya. Minta maaf ya Papa. Tak apa, tak apa. Papa dah payah pun. Laju kan tadi pergerakan Papa ni? Bukan Papa tapi sana tu. Semua pakaian dalam misai yang mahal. Macam mana ni? Yang buat ni Sinchan, tapi yang bagi dibuat tu saya juga. Oh ya, cakap saja Shiro yang kacau kami. Macam sengaja buat alasan lah pula. Jadi tengah mengecat tadi ada bunyi yang pelik di luar. Saya tak boleh macam merepek pula. Baiklah, tadi ada UFO turun dari langit. Lepas tu ada makhluk asing keluar mengamuk sana sini. Lagi merepek saya ni. Hidupan Papa yang